Kabupaten Sarolangun saat ini sedang menerapkan status menuju new normal karena perkembangan kasus COVID-19 sudah terus menurun. Dengan demikian, saat ini pemerintah daerah Sarolangun sudah memberikan kelonggaran bagi masyarakat dalam beraktivitas, seperti kegiatan pesta pernikahan, pertemuan, dan kegiatan pengajian sudah diperbolehkan untuk dilakukan kembali. Menurut Bupati Sarolangun Cek Endra, meski sudah banyak kelonggaran yang diberikan, namun ada syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan seperti terus menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak, serta mengatur undangan yang datang jangan sampai terlalu ramai. Normal kita kan berangsur-angsur, sekarang kegiatan masyarakat pun sudah ada yang mengadakan keramaian seperti pernikahan ya. Nah, saya menghimbau kepada masyarakat tetap penuhi protokol kesehatan. Walaupun dihajatkan nikah, pertemuan, pengajian, kita tetap melaksanakan pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Apapun bentuk acaranya. Surya Abadi, Jambi TV.